Bertemu kembali. Selera setiap kali tibanya musim tengkujuh kuih musim bah begitu sinonim dengan masyarakat di pantai timur khususnya di Kelantan. Dan kuih yang dimaksudkan adalah putu halba. Kuih istimewa itu hanya muncul pada musim hujan iaitu antara bulan November hingga Disember. Diperbuat daripada ubi kayu, keenakan putu halba mengundang kecur liur bagi setengah individu terutama ketika musim tengkujuh. Bagi peniaga Faziman Hassan, 30 tahun yang berniaga bersama isterinya Syafika Raja Abdul Razak, 28 tahun, menyifatkan kuih tersebut menjadi pilihan pelanggan kerana rasanya yang sedap dimakan ketika masih panas. Beliau yang baru membuka gerai 2 minggu lalu tidak menang tangan kerana permintaan yang tinggi pada musim ini. Lebih menarik, ramuan yang disediakan daripada ubi kayu yang diusahakan sendiri oleh keluarganya selain kualiti ubi yang segar dari ladang. Menurutnya, kira-kira 30 hingga 60 kilogram ubi digunakan setiap hari dengan pendapatan mencecah sehingga RM600. Beliau menganggap jualan kuih musim bah ini sebagai pendapatan tambahan kepada golongan peniaga dan pembekal ubi kayu. Putu ni dia musim hujan kan ni. Kalau musim panas kemarin dia tak laku. Satu harga, lepas tu dia hujan dengan ubi ni dia kira sinonim dah. Dengan orang Melayu ni dia ramai dulu lagi ubi rebuh ke, lepas tu putu halba ni dia capu ubi dah. Musim hujan pula kat dia kena lah dengan hujan ni. Senada dengan Faziman ialah seorang lagi peniaga, Siti Fadlina Ahmad, 23 tahun. Beliau mampu memperoleh pendapatan lumayan dengan menjual putu halba setiap kali musim hujan. Sehari saya jual dalam 10 kilo dan mari sudah mencuba 20 kilo tapi sangat lewatlah habis. Alhamdulillah lah rezeki itu Allah beri, sehari dalam 200 tu bolehlah. Sementara itu, para pelanggan tidak melepaskan peluang untuk menikmati keenakan putu halba kerana ia hanya dapat diperoleh pada musim ini sahaja. Bagi mereka yang tinggal di luar Kelantan pula, ia menjadi oleh-oleh istimewa untuk dibawa pulang ke perantauan. Dia balik jari lagi. Nak bawa makan ke saya sayang lah rasa. Kisah aku ni bagi mak dia tayu je. Oh, tayang hujan kat memang kau ni lah cari. Raut tak ada. Kelate. Oh, kelate je. Balik pun memang semata-mata nak makan ni. Musim terkujuh gini lah, bulan 11-12 baru ada barang ni. Kalau tidak bulan ni, memang barang ni orang tak buat. Bulan ni maknanya rezeki. Rezeki orang buat kerja, apa, buat jual apa tu, alba ni.